Assalamualaikum, saya Fi Sahrudin dan kembali kepada segmen ulasan bersama Ahmad Zokmai hari ini. Dan hari ini, saya akan mengulas peranti yang saya rasakan paling tular di media sosial sekarang. Saya katakan begitu kerana jika anda ke Twitter ke, ke Facebook ke Instagram ke, anda akan nampak banyak couple-couple bagi iPhone 11 kepada kekasih mereka. Beli macam pukal, macam benda ni murah sangat. Jadi, banyak orang tanya kepada saya, kenapa orang sanggup beli iPhone 11, bukan 11 Pro ataupun 11 Pro Max? Jadi ulasan ini akan merungkai persoalan-persoalan tersebut dan teruskan bersama saya dalam segmen ulasan ini. Dari segi rekan, masih lagi mengekalkan semua elemen yang sama. Butang suara pada bahagian kiri, butang untuk mute juga pada bahagian kiri, bahagian kanan terdapat butang sutang kuasa merangkap sebagai butang Siri. Dan juga terdapat satu pengecas lightning pada bahagian bawah dengan pembesar suara mono pada bahagian bawah dan satu lagi pembesar suara bahagian atas. Pendek kata, 11 ialah sebuah peranti yang lebih mampu milik dan hanya sedikit kurang jika dibandingkan dengan model Pro. Dari segi spesifikasi penuh pula, anda boleh lihatnya di skrin sekarang. Kita mulakan dulu dengan skrin. Skrin LCD versus skrin AMOLED. Adakah perbezaan yang berlaku pada kedua-dua model Pro dan model LCD ini ketara ataupun tidak? Pada pendapat saya, dah lama menggunakan skrin AMOLED, dah gunakan 11 Pro sekitar sebulan dan gunakan 11 dalam masa 2 minggu. Perbezaannya agak ketara di mana warna yang kurang pop, boleh nampak pixel yang agak ketara pada skrin LCD dan juga dari segi kemampuan untuk penjimatan bateri. Tapi saya yakin, bagi kebanyakan orang di luar sana, mereka mungkin berpindah ke 11 daripada iPhone 7 ataupun iPhone 6 yang juga menggunakan skrin LCD. Jadi, jika saya tunjukkan skrin ni pada mereka, bagi mereka, this is just as nice. Malahan boleh saya katakan, skrin pada 11 ni lebih cantik pada model-model iPhone yang lain yang menggunakan skrin LCD. Jadi, orang yang akan nitpick perbezaan skrin ini hanyalah mereka yang pernah menggunakan skrin AMOLED. Tetapi jika anda yang macam dah biasa dengan skrin kelas pertengahan ataupun tak pernah gunakan model premium yang amat premium, skrin ini adalah cukup baik. Saya boleh tonton pelbagai jenis kandungan dengan kandungan HDR, tak ada masalah. Boleh tonton YouTube juga tak apa masalah. Jadi pendek kata, skrin ini adalah cukup baik untuk 85% orang di luar sana dan bukanlah masalah yang besar. Dari segi rekaan, ianya adalah antara peranti yang paling selesa anda boleh pegang. Tubuh keseluruhan bingkai diperbuat pada aluminium bukannya besi tahan karat, tetapi masih lagi selesa kerana kesemuanya dibulatkan bagi memastikan peranti sentiasa selesa di tangan anda. Skrin pada bahagian belakang kini diperbuat pada kaca yang agak licin. Jika anda ingat dalam ulasan 11 Pro sebelum ini, saya katakan panel belakang pada 11 Pro perlu ditiru kerana ianya diperbuat pada warna pusam. Ini membuatkan ianya lebih kasar dan jika anda jenis manusia, jenis pengguna yang tak suka menggunakan kerangka, saya sarankan gunakan kerangka pada model ini kerana satu, ia memerangkap kotoran dengan terlalu mudah dan juga ia lebih licin jika dibandingkan dengan model Pro. Secara keseluruhan, perbezaan antara 11 Pro dan 11 Pro Max hanyalah pada kosmetik dan juga dari segi kemudahan dia untuk jadi lebih kotor dan juga sedikit lebih licin. Other than that, langsung tak ada perbezaan yang boleh saya katakan terlalu signifikan sehingga menyebabkan anda perlu membayar lebih RM2,000 untuk upgrade daripada model 11 kepada Pro. Biasanya, orang bercakap tentang peranti iPhone ialah kemampuan pemproses. Dan 11 dan 11 Pro dan juga 11 Pro Max berkongsi pemproses A13 yang sama. Memori juga 4GB RAM yang sama. Cuma perbezaan pada storan pada 11 hanya sehingga 256GB bukan 512. Dan ini membuatkan peranti ini sebenarnya menawarkan kesemua kemampuan pemproses, nak main pemua ke, nak melancarkan aplikasi ke, dan juga untuk melakukan pelbagai tugasan-tugasan tanpa masalah, memang lancar dan juga memang tiada masalah langsung. Tapi saya harus sentuh sikit tentang iOS 13. Jika anda follow saya dekat Twitter, anda pasti dengar saya selalu komplain pasal iOS 13. Dan selepas menjalani 5 kali kemas kini, sekarang digunakan 13.2.3, masih lagi ada beberapa pepijat. Jika dibandingkan dengan day 1 pada hari pertama peranti dirancangkan, memang banyak penambahbaikan dilakukan dan pujian harus saya berikan kepada Apple kerana kita tahu jika anda membeli sebuah peranti Apple, kemas kini bukanlah satu masalah. Anda tak perlu risau. Jika anda komplain hari ini, ada pepijat A katakan, saya yakin dalam masa seminggu ataupun dua, pepijat ini akan diselesaikan dengan pantas dan anda akan menerimanya
tidak seperti pada peranti Android lain. Malahan jika saya boleh sentuh pada Pixel 4 sebelum ini, ada orang komplain tentang Face ID yang kurang bagus. Mereka kata mereka mungkin akan membaiki masalah tersebut, perpijak tersebut dalam masa sebulan. Pada Apple, tak ada masalah. Anda boleh yakin segala masalah yang anda jumpa pada sebuah peranti iPhone akan diselesaikan dalam masa beberapa minggu sahaja. Jadi, apa yang saya paling suka tentang iPhone 11 ialah dari segi Face ID. Anda mungkin dah baca ulasan 11 Pro Max dan mungkin menonton ulasan iPhone 11 Pro Max saya. Saya katakan dari segi kemampuan biometri, iPhone masih lagi dua langkah di hadapan. Sejak mereka memperkenalkan Face ID pada iPhone 10 dua tahun yang lalu, tidak ada peranti Android yang lain saya katakan boleh memberikan integration Face ID yang amat mendalam. Anda boleh gunakannya tanpa masalah untuk perbankan, untuk pembelian aplikasi dan juga untuk mengunci WhatsApp misalnya. Jadi, jika anda seorang pengguna biometri yang banyak dan mahukan integrasi yang lengkap tanpa sebarang masalah, ini ialah peranti untuk anda. Seterusnya, kita bercakap pula tentang kuasa dan A13 ini pada waktu ini ketika saya mengulas, ianya masih lagi pemproses yang paling berkuasa digunakan pada sebuah peranti mudah alih. Malahan Kirin 990, Exynos 9825 pada Note 10 dan juga Snapdragon 855 Plus yang ada pada Asus ROG masih tidak boleh menandingi kemampuan memproses yang boleh ditawarkan oleh A13 Bionic. Jika anda merasakan anda mahukan sebuah peranti yang boleh bertahan sehingga 3 tahun dan selepas 3 tahun tersebut kuasa memproses, the power under the boot, buat kata Mat Saleh, ini adalah peranti yang saya rasa boleh bertahan selama itu tanpa anda perlu risau bahawa akan berlaku masalah seperti permua tidak boleh dijalankan ataupun aplikasi tidak disokong. Jadi jika anda seorang long term user dan ini adalah penting bagi anda, kuasa memproses A13 Bionic tidak akan mengecewakan. Tetapi benda yang paling penting bagi kebanyakan pengguna pastinya terletak pada kamera. Adakah kehilangan lensa untuk zoom optikal sesuatu yang boleh dianggap negatif? Secara peribadi, saya lebih mementingkan lensa zoom optikal berbanding lensa ultrawide yang digunakan pada 11. Tapi saya menyedari bahawa bagi 90% penggunaan kamera, saya hanya menggunakan lensa biasa dan dengan pengenalan Deep Fusion melalui 13.1 sekitar sebulan yang lalu, kemampuan mengambil gambar pada iPhone 11 dan juga 11 Pro Max adalah amat memuaskan. Sebelum ini, saya katakan bahawa kemampuan kamera pada iPhone sedikit mengecewakan, macam tak cukup detail ataupun gambar yang kurang pop. Sejak pengenalan Deep Fusion, saya rasakan tahap kemampuan fotografi untuk lensa utama pada peranti 11, iPhone 11 ini adalah setanding dengan saya temui pada P30 Pro dan juga pada Mate 30. Kekurangan sekali lagi saya katakan hanya tak ada zoom optical. Jadi jika anda banyak menggunakan fotografi zoom optical atau memerlukan zoom optical, kekurangannya akan anda rasai dan mungkin anda perlu mencari peranti lain yang boleh menawarkan zoom optical ini. Bateri yang digunakan adalah 3110 mAh. Ini adalah saiz kapasiti yang sedikit lebih kecil, sekitar 800 mAh jika dibandingkan dengan yang ditemui pada 11 Pro Max. Harus saya katakan, 11 Pro Max ialah saiz bateri terbesar pernah digunakan pada sebuah peranti iPhone. Jadi, kalau lihat 800 mAh kurang banyak, adakah kemampuan bateri pada 11 tidak memuaskan? Jawapannya ialah tidak. Malahan dalam penggunaan selama 2 minggu, saya dapat lebih kurang 20 jam secara purata penggunaan dengan SOT hampir 9 jam. Ini pada hemat saya ialah tahap penggunaan peranti dan tahap hayat bateri yang amat memuaskan. Pengecasan pula adalah sekitar 90 minit kerana kesemua iPhone tahun ini hanya mengecas pada kadar 18 watt. Peranti lain contohnya seperti peranti Huawei sokong sehingga 40 watt. Jadi ada sedikit kekurangan dari segi kepantasan pengecasan, tetapi saya rasa sekitar 80 ke 90 minit bukanlah masa yang lama untuk menanti bateri dicas sepenuhnya. Pada asalnya, masa saya cuba mengulas peranti ini, saya ada berbagai persepsi negatif tentang 11. Mungkin kerana saya dah terlalu biasa dengan peranti mercu seperti Note 10 Plus, P30 Pro dan juga 11 Pro Max. Selepas 2 minggu, saya agak terkejut, saya sebenarnya tak ada masalah yang banyak tentang peranti ini dan saya kini faham mengapa dekat pasaran Amerika Syarikat dan Eropah dan juga China, ini adalah peranti yang lebih banyak dijual jika dibandingkan dengan 11 Pro dan 11 Pro Max. Jika anda tak perlukan sebuah skrin yang terbaik di pasaran,
Anda tak perlukan sebuah peranti dengan zoom optical yang terbaik dan anda tak memerlukan sebuah peranti dengan tubuh yang diperbuat pada bahan kalis karat, iPhone 11 ini adalah lebih dari mencukupi untuk kesemua keperluan anda. Jadi saya tak terkejut mengapa sekarang ini dijadikan peranti yang paling popular untuk flexing di media sosial. Dan sebenarnya jika anda mempunyai wang yang tak berapa banyak nak memiliki 11 Pro Max tapi masih lagi mahukan sebuah peranti iPhone yang baik, ini adalah peranti yang amat sesuai untuk anda. Di Malaysia, harga bermula pada RM3,399. Ini adalah untuk storan 64GB. Ini boleh dianggap sebagai mahal jika anda lihat Galaxy Note 10 biasa saja dengan storan 256GB dan RAM 8GB dijual pada RM3,699 untuk 256GB. Jadi anda mungkin membayar lebih premium dari segi kemampuan memproses yang sangat baik, kemas kini yang selalu pantas dan juga paling penting sekali, sebuah peranti yang saya yakin boleh bertahan sehingga 2 ataupun 3 tahun tanpa masalah. Jika anda mahukan sebuah peranti iPhone yang tidak akan memecahkan poket anda terlalu banyak, ini adalah peranti yang kami sarankan kepada anda tanpa sebarang masalah. Jadi inilah urusan saya untuk iPhone 11 untuk Amans. Jika anda mahukan video seperti ini lagi, sila layari channel kami di YouTube dan jangan lupa untuk melayari amans.my untuk kesemua berita terkini dan ulasan peranti ini dalam bentuk artikel. Sekian saja, jumpa anda di waktu dan yang lain. Bye-bye.